Halo, selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat di review tas second branded ya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wah kakak bunda, hari ini di pagi hari aku mau sel-sel ambiar ya untuk tas-tas di sini ya kakak bunda. Aku mulai dari yang pertama, aku punya sling untuk cowok, ini dari Louis Vuitton ya, Louis Vuitton. Ukurannya dia 31 ya, panjang 31, tingginya 31 kali 27 ya, 31 dikali 27 cm ya. Wih, tebel banget ini kakak bunda ya. Buat cowok-cowok kakak bunda ya, buat anaknya atau buat suaminya ini mewah banget ya. LV monogram, di sininya dia sudah emboskan Louis Vuitton ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih aman ya kakak bunda ya. Di sini dia lengkap dengan satu ruang berzip ya, zipernya aman kakak bunda, yang ini zipernya aman ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya kakak bunda ya. Bagian dalamnya, wow, gede banget ya, ini ada kancing ya kakak bunda bisa lihat. Oh ya, sebelum ke bagian dalam aku lihat dulu si tali ya. Talinya ini kain, bisa di-adjust ya, kain bisa di-adjust seperti ini ya, kain bisa di-adjust ya kakak bunda. Oke, lanjut ya kakak bunda. Wow, masih bersih loh ya, masih bersih banget. Di sini nih ada tekukannya ya, masih bersih. Oke, bagian depan ada satu pocket, bagian dalam lengkap dengan satu ruang berzipper. Dia punya zipper sudah LV ya, zipper sudah LV ya, zipper sudah LV ya. Oke, aku lanjut ya kakak bunda ke bagian dalam. Ya, bagian dalam dia seperti ini kakak bunda ya, satu ruang, satu ruang, tebal kakak bunda ya. Di sini ada satu dua poket tanpa zipper, masih bersih, puringnya berwarna coklat ya. Oke, di sininya kakak bunda lihat sudah ada embosan Louis Vuitton Paris, made innya made in France ya, Louis Vuitton Paris, made innya made in France, lengkap dengan satu ruang berzip, zipper aman ya, zipper LV. Oke, lalu dia lengkap dengan number seri, ada number seri, seri SP ya, SP0504 ya, number seri lengkap SP, biasa SP udah tembus kakak bunda ya. Bagus kakak bunda, belum ada minus ya, belum ada minus nih, cakep banget, tebel lagi ya, buat dikasih anaknya kakak bunda ya, buat suami juga bagus ya kakak bunda. Tuh tebel ya, SP, made innya made in France ya. Kalau ada yang mau si LV sebagus ini, ku kasih the best price ya kakak bunda, gercep ya. LV ini ku kasih di harga 550, ini mewah ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin 550 ya. Oke, aku lanjut. Kakak bunda, ini aku punya Dolce Gabbana ya, Dolce Gabbana. Ukurannya 37 kali 24 ya, 37 dikali 24 cm. Tebel ya, kakak bunda, lumayan tebel. Bahannya semua sudah full kulit ya, di sini sudah emboss Dolce Gabbana Milano Italiani. Italiano ya. Oke, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kakinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, semua masih aman ya. Ininya juga masih cakep ya kakak bunda, top handle juga masih aman ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam ya, zipper aman ya, zipper tadi udah dibukain, aman ya. Ini roomy banget kakak bunda, luas ya. Motifnya biasanya Dolce Gabbana tuh motif-motif macan ya, macan-macan tutul kakak bunda ya. Di sini ada satu poket, dua poket, di belakang lengkap dengan satu ruang berzipper ya. Dia punya zipper juga masih aman ya. Di sini sudah ada tag Dolce Gabbana, sebentar, Dolce Gabbana made in Italy ya, Dolce Gabbana made innya made in Italy, ini cakep kakak bunda. Buat yang pakai kerja kakak bunda ya, ini mewah ya. Terus di sini sudah ada tek-tekannya ya, number serinya lengkap ya, number seri lengkap. Oke, siapa yang mau kakak bunda ya, si Dolce Gabbana ini ya, cakep mewah,
kulitan semua sudah kulit asli, tebel buat pakai kerja nih kakak bunda ya. Mewah, ku kasih the best price ya kakak bunda. Kalau ada yang mau si Dolce Gabbana made in Italy di harga 450 aja. 450 tebel banget nih kakak bunda, tebel ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, nah kakak bunda, sebelum aku lanjut ke tas berikutnya, siapa dari bunda-bunda yang belum order balsam untuk perawatan tas-tas kulitnya ya? Kakak bunda ini bagus banget kakak bunda ya, untuk misalnya buat tas-tas yang kering ya kan. Biasanya kan tas itu udah lama-lama kering, kalau kering hati-hati kalau udah lama-lama jadi ngotek ya. Nah ini bagus banget, jadi dia membersihkan, dilembapin lagi, jadi kulitnya makin enyoy-enyoy kakak bunda ya. Harganya berapa bun? Rp75.000 aja, ukurannya 50 mili ya. Jadi untuk sebesar ini kakak bunda, ukuran sebesar ini itu bisa dipakai 3, 4, atau bahkan 5 bulan ya. Jadi buat kakak bunda yang mau, boleh banget nanti kakak bunda order, bisa langsung chat ke admin ya. Oke, aku lanjut. Kakak bunda, aku punya Dior, ya ini ada Dior, ukuran 17x15 ya, 17x15 cm. Wih, Dior kakak bunda ya, mewah, ini buat ke pesta, yang kemarin kan agak gede, ini ukurannya kecil ya, buat ke pesta, warna hitam, berbahan kain satin ya, berbahan kain satin. Terus bagian depannya mainan-mainannya masih lengkap ya, Dior ya, Dior Christian Dior. Tali panjangnya bawaan CD-CD ya kakak bunda. Kalau dipakai sling juga manis. Dipakai sling dia modelannya seperti ini ya, atau misalnya kakak bunda mau ditenteng juga cakep. Ya, model tenteng mewah ya. Oke. Langsung spill ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, persudutan semua masih sangat aman ya. Oke. Tali panjang dia punya bawaan, sudah emboss CD, bisa di-adjust ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia seperti ini ya, kakak bunda. Kuring semua sudah CD-CD. Kuring semua sudah CD, lengkap dengan satu ruang berjip ya. Jipernya aman ya, jiper sangat aman. Di sini sudah ada tag-nya. Di sini tag-nya Christian Dior Paris, Madeinnya Madein Italia ya. Christian Dior Paris, Madeinnya Madein Italia ya. Tuh bersih ya kakak bunda. Aduh mewah banget. Bagus buat dipakai ke pesta. Kalau ada yang mau aku sel ambiar ya. Christian Dior bagus ini. Kemarin masih di 700-an. Kalau ada yang mau aku kasih di 4,5. Ya 450 ini aku sel ambiar ya. Made in Italy kakak bunda, masih bersih ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir kakak bunda, ini aku punya Metro City. Metro City berwarna biru ya, ukuran 23, panjang 23, tinggi 17 ya, 23 dikali 17 cm. Ini padahal keren begini ya kakak bunda. Metro loh ini, Metro City ya. Kakak bunda ada yang tahu brand Metro City ini Korea ya kakak bunda ya. Ini banyak banget suka nih kakak bunda. Di Korea nih hits Metro City. Ya, kulit-kulitannya juga aduhai mewah ya. Oke, ini modelannya tenteng. Atau misalnya kakak bunda mau di sling juga cakep. Ya, kakak bunda sling seperti ini juga cakep ya. Tuh, dia di sininya sudah Metro City. Setiap HW-HW-nya dia semua sudah Metro City, Metro City. Ya, oke. Ya, lihat masih ada icikiwir mainannya Metro City ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, persudutan semua masih aman. Dia punya kaki semua sudah Metro City, di sininya juga dia sudah Metro City. Ya, yuk aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu kancing. Kancingnya sudah Metro City ya. Kancing sudah Metro City ya. Kakak bunda lihat bagian dalam furing semua sudah Metro City, Metro City. Satu ruang, dua ruang ya. Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper. Ya, lengkap dengan satu ruang berzipper. Dia punya zipper sudah Metro City ya, sudah Metro City. Di sininya dia sudah Metro City, Metro City. Dia di sini ada tag besi Metro City ya, tag besi Metro City. Oke, di sininya dia sudah emboss Metro City. Ya, sudah emboss Metro City, Metro City. Ya, cakep kakak bunda. Aduh, super mewah.
Zuber mewah Metro City. Ya, Kakak Bunda, aduh ini keren banget. Ya, sudah ciri-ciri otentik Metro City ya. Kakak Bunda boleh ceki-ceki Metro City sekarang lagi naik daun, Kakak Bunda ya. Mewah, dan ini Kakak Bunda aku udah sudah ada ciri-cirinya, udah yakin ini otentik dan ini full kulit asli. Metro City itu cuma lihat plat besi sama ada tag putihnya. Nah, ini semua udah bawaan lagi ya. Kalau ada yang mau Kakak Bunda, aku mau kasih harga terbaik ya. Ini kalau misalnya kamu udah tahu ya. Ini kemarin masih jutaan aku jual ya. Ini aku sell aja. Karena ini sebenarnya masih bagus banget ya. Kakak Bunda nih lihat, masih terawat dengan baik ya. Salah satu kolprian aku juga ya. Kalau ada yang mau Metro City ini ku kasih di harga 880 ya. Ini dari harga kemarin sejutaan. Ku jual di bawah harga aja Kakak Bunda di 880 ya. Sudah ciri-ciri otentik Metro City. Kalau beli counter ini harganya masih 6 sampai 7 juta. Ya, sudah otentik ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, nah sebelum aku akhiri Kakak Bunda, siapa dari bunda-bunda yang belum order balsam? Ayo Kakak Bunda di order ya. Harganya cukup 75.000 aja ya Kakak Bunda ya. Kegunaannya bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi untuk stoknya aku kurang tahu nih Kakak Bunda. Nanti Kakak Bunda chat aja ke admin, mudah-mudahan masih ada ya. Karena hampir setiap hari Kakak Bunda banyak banget yang beli ya. Aku kurang tahu. Pokoknya chat aja ke admin. Kakak Bunda kalau misalnya pun enggak ada, nanti Kakak Bunda ini aja apa minta di ini minta pesan aja gitu sama admin. Nanti disediain kok Kakak Bunda untuk balsamnya ya. Oke. Okay? Nah, Kakak Bunda terima kasih banyak ya. Kakak Bunda kalau ada yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.